Ya, halo saudara. Ya. Ini saya kedatangan paket yang saya tunggu-tunggu. Nah, ini dia magnet neodym. Ini yang dari Jakarta ya. Yang agak besar. Jadi magnet ini bahan penting untuk membuat pompa air tenaga surya. Nah, harganya 181.000 plus ongkir ya. 180.000 plus ongkirnya. Saya pesan 100 magnet karena saya mau membuat untuk daya yang lebih kuat. Yang di video sebelumnya saya pesan 100 magnet itu kekecilan karena salah baca ya. Makanya kalau belanja online dibaca dengan seksama ya saudara. Untuk pengalaman saya juga. Ini dia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya saudara, 10. Nah, satu kotak ini magnet neodym ukuran 2 mili 20 mili kali 55 mili kali 10 20 mili kali 10 kali 2 mili. Sangat kuat ini. Saya tunggu-tunggu ya saudara ini, paket ini. Ingin tahu hasilnya seperti apa gitu loh. Satu kotak isi 10 biji. 10 biji kali 10 berarti 100 biji ya saudara. 100 biji. Ini yang rencana saya pakai 64 magnet. 64 magnet dengan kumparan yang searah, bukan yang saya share itu bukan ya, tapi yang searah. Seperti apa hasilnya? Pakai 16 kutub magnet di utara selatan, utara selatan 16 kutub. Nah, ini yang sebelumnya saya pakai 8 kutub yang saya share videonya di video sebelumnya itu 8 kutub pakai 32 magnet 8 kutub ya. 16 kali 2 32 magnet. Satu hari full dingin. Tapi kekuatan masih kurang strong, kekuatannya masih kurang. Kalau untuk permukaan air 6 meter mungkin ngalinya kecil ya. Empat magnet. Nah, saya gabung 2 2 2 2 2 2 dengan 16 kutub. Jadi ini bekasnya putung rokok itu saya buang semua. Saya ganti dengan magnet neodym. Terima kasih.